pagi sekitar pukul 1, 3 orang dari 5 orang tersebut menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya. Yang pertama atas nama Haris Ubadillah sebagai ketua panitia. Kemudian yang kedua atas nama Idrus. Ya, Idrus. Yang ketiga atas nama Ali Alwi Alatas. Ketiga orang tersebut dibawa bersama-sama dengan pengacaranya mendatangi Polda Metro Jaya, menyerahkan diri kepada Polda Metro Jaya. Tetap kita laksanakan dengan kegiatan protokol kesehatan. Ketiga-tiganya kita lakukan tes swab antigen dan hasilnya adalah negatif. Kemudian pukul 2 kita lakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.